Buka formasi, jalan! Shalom adik-adik! Shalom! Apa kabar? Baik dong! Baik ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Hayo yang masih duduk, yang masih tiduran, berdiri yuk. Kita mau mulai ibadah kita. Kak Renda siap? Siap dong. Ayo saya siap? Siap. Adik-adik siap? Mari kita mulai. One, two. One, two, three, go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya kita ulang dari awal, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda tembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi siap-siap semuanya. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulang lebih semangat, oke? One, two, three, go! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya... Kita ulang dari awal, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya siap-siap semuanya. Saya laskar Kristus, jump, gerak. Saya laskar Kristus, jump, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat dong. Yuk, kita sama-sama percaya kalau Tuhan Yesus itu sumber kasih. Dan kita harus nempel sama Tuhan supaya kita bisa salurin kasih buat sesama. Amin. Yesus pokok. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita ulas sekali lagi, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Yesus pokok dan kita caranya. Let's go. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Amin. Kita akan bunyi sama-sama sekali lagi dari awal. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku
ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita ambil sikap tenang, kita duduk. Kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Kita mau nyanyiin lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Udah gak ada yang main-main lagi, gak ada yang bercanda lagi. Kita mau buka hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bareng-bareng nyanyi lagu ini dengan penuh keseriusan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur ku di kaki. Tersungkur ku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serah. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku.
jalanmu untuk memuliakanmu. Jadikan ku berjalanmu untuk memuliakanmu. Adik-adik semua yang di rumah, sekarang kita mau berdoa, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, boleh ikutin kakak di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh kembali memuji, meninggikan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, agar kami mau betul-betul serius, betul-betul sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, agar kami juga boleh menanamkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat kan? Yuk, tetap makan yang bergizi dan tetap olahraga, oke? Nah, hari ini tema kita adalah Be Brave Like Oatmeal. Yuk, semuanya ikutin kakak. 1, 2, 3. Be Brave Like Oatmeal. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kakak mau nanya. Kalian paling suka sama superhero siapa ya? Apakah kalian suka Spider-Man? Atau Superman? Iron Man? Batman? Kalau kakak sih paling suka sama Superman, karena Superman kuat, matanya bisa keluarin laser, terus cepetnya kayak flash. Wow, kalau kalian paling suka sama siapa? Boleh ya di komen di bawah. Oke? Nah, yuk sekarang kita mulai ibadah kita. Yuk, kita buka di Hakim-Hakim 3, ayat 7-11. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel di Kenas. Nah, kalau kita baca kitab Hakim-Hakim ini, kitab Hakim-Hakim ini adalah lanjutan dari kitab Yosua. Ketika itu Yosua sudah meninggal. Yosua itu tahu, adik-adik tahu siapa? Yosua itu adalah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oke, nah ketika Yosua meninggal, bangsa Israel itu tidak ada pemimpin. Nah, jadi ketika nggak ada pemimpin, bangsa Israel ini kalau kalian baca dia 7 orang Israel itu melakukan hal yang jahat. Yaitu tidak menyembah Tuhan lagi. Jadi bangsa Israel itu sudah menyembah patung-patung. Patung-patung yang dia buat dari tanah, mungkin dari emas, atau dari perak, atau dari tembaga. Mereka membuat patung yang menurut mereka itu seperti dewa. Nah, terus mereka menyembah ke patung itu. Boleh nggak sih kita nyembah selain Tuhan? Nggak boleh pastinya. Jadi ketika itu Tuhan marah. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Jadi membuat bangsa Israel akhirnya dijajah. Sama si Kushan Rishathaim itu. Nah, mereka dijajah selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tahun lamanya. Ketika sudah 8 tahun, akhirnya bangsa Israel sudah tidak kuat lah. Dia sudah tidak kuat, dia sudah tidak mampu. Akhirnya
bangsa Israel ingat untuk kembali sama Tuhan. Akhirnya bangsa Israel berseru, bangsa Israel berdoa sama Tuhan supaya dibebaskan dari penjajahan ini, supaya dibebasin dari kusyan di setan. Oke, akhirnya Tuhan memilih satu orang anak, anak yang biasa saja dari keluarga yang biasa, namanya Otniel. Otniel ini adalah orang yang berani dan Tuhan ada di dalam Otniel. Ketika Tuhan ada dalam Otniel, Otniel yang tadinya anaknya biasa-biasa saja, tetapi menjadi anak yang berani dan menjadi anak yang luar biasa. Oke? Nah, kalau kalian baca lagi di ayat 10, Tuhan bilang, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel, ia maju berperang. Otniel maju berperang bersama bangsa Israel, Otniel yang memimpin bangsa Israel untuk maju melawan Raja Kusyan di Satam. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Wow, Otniel saat itu menjadi pahlawan yang gak punya kekuatan super. Kayak Superman, kayak Batman, dia gak punya kekuatan super kayak mereka. Tapi Otniel punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada dalam Otniel, makanya Otniel menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang berani. Wow, keren banget ya. Nah, di sini siapa di antara kalian yang masih takut kuese? Yang masih takut gelap? Yang masih takut kalau ada suara petir? Nah, kalau kalian takut, kalian harus ingat kalau ada Tuhan Yesus di dalam kalian. Kalau ada Tuhan Yesus dalam kalian, kalian gak usah takut lah. Kalian harus berani. Oke? Oke adik-adik. Yuk sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kakak mau baca satu ayat lagi di Roma 8 ayat 31b. Kita buka, kita baca sama-sama. Oke? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yuk sekali lagi baca Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oke adik-adik, kalau kalian percaya Tuhan Yesus ada dalam kalian, kalian juga harus percaya bahwa kita tidak ada lawannya. Oke, karena Tuhan Yesus ada dalam kita, pasti kita bisa melewati semua rintangan bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian cerita kakak hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini, kami belajar kalau kami harus berani. Karena kami tahu kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus juga berkati Tuhan setiap adik-adik kami Tuhan yang di rumah. Engkau berkati kesehatannya, Engkau juga berkati sekolahnya, Engkau berkati papa mamanya juga ya Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada, biarlah setiap berkat turun ke atas adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, kalian like, kalian komen, dan juga kalian subscribe YouTube Ecclesia Kids, Eko Kids. Oke, supaya Eko Kids ini YouTube-nya selalu memberkati banyak orang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.